Oke, ini alat yang kita perlukan untuk membongkar adalah obeng saja dulu ya. Nanti kita menyusul yang lainnya. Kita bongkar dulu. Di sini ada baut. Ini agak dekat ya, biar lebih jelas. Sini ada. Wow, ternyata bukan gitarnya. Ternyata kabelnya putus. Jadi kita nggak perlu beli gitar dulu. Kita sambung dulu saja kabelnya. Nih, kabelnya kita sambung dulu. Terus kita coba. Tadi tidak mengecek soalnya kabelnya putus atau tidak, cuma saya raba nggak panas ya, mungkin ternyata kabelnya putus ya. Iyalah nggak panas. Oke, kita sambung dulu aja. Oke, kita sambung dulu kabelnya. Ini dia kabelnya, kita sambung. Kupas dulu, jangan lupa. Oke, pemasangan sudah selesai, sudah saya pasang semuanya. Panas sekali ya, dan normal kembali. Mungkin untuk itu dulu yang bisa saya bagikan. Mengenai rice cooker tidak bisa panas, bukan tidak bisa panas ya. Rice cooker nasinya basi, tidak bisa punel atau tidak awet panas. Jadi dia kerusakannya ada di penutup covernya ini. Ternyata kabel heaternya putus. Mungkin itu dulu yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat. Kita berbagi ilmu lagi di video selanjutnya. Dah.